Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Nurmala, mahasiswa PPG Darjat angkatan 1 2021 dengan nomor peserta PPG 2015-0118831 dengan NIM PPG 2015-448. Agama Islam, alamat asal yaitu di Kampung Cigawong RT 2 RW 06 Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mengikuti ujian kinerja tahun 2021 dan menggunakan pembelajaran luring. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian siapa lagi? April. April. Kalau April sakit ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga segera sembuh ya. Dan kita pun semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mencintai tanah air kita. Salah satunya kita harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Ya. Nah, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda. Menyanyikan lagu video kucing meong meong. Anak-anak perhatikan.
Yeah.
Iya, tepuk tangan. Pinter, ya. Nah, coba kalian tadi sudah mengetahui tentang kucingnya. Ibu tanya, kucing itu ciptaan siapa? Yaitu dengan cara mengurutkan bilangan, kemudian membandingkannya. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Paham? Nah, ibu akan membagi kelompok, dua kelompok saja. Karena ada beberapa orang yang tidak masuk, jadi ibu minta ada satu kelompoknya yang 7 orang, ada yang satu kelompoknya 6 orang. Tapi ingat, tetap harus menjaga jarak. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh terlalu ribut, ya. Ulah panciwe. Paham? Ya. Nah, nanti ibu bagi kelompoknya. Yang kelompok 1, ibu minta Nadia ke depan dulu. Nadia kelompok 1. Rapikan dulu. Nah, berarti kita sudah tahu siapa
yang sedikit kurang cepat. Tapi tepuk tangan. Pinter-pinter. Nah, sekarang Ibu minta tiap kelompok mengurutkan bilangannya, ya. Dari kelompok Aika dulu. Semuanya harus berbarengan. Makanya di sini biar kelihatan angkanya. Aika di sini. Ya. Coba kalian sebutkan angka ini harus berurutan sampai 99 ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 41 41 dulu. Di sini, sayang. Biar kelihatan semua angkanya. Nadia di sini. Ada kamu di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Sebutkan angkanya. 41. Lihat dulu angkanya, ini berapa? Ini
41. 41. Iya, 41 yang ini? 9. 99. Iya, berarti 41 lebih apa? Lebih kecil. Dari 90. 90 berapa, sayang? 99. Iya, betul. Tepuk tangan. 41 lebih kecil atau kurang dari 99. Ini hadiahnya. Lebih apa? Ya, tepuk tangan. Suaranya yang keras, sayang ya. Kalau menyesal deh. Sekarang sumpah.
Kemudian hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, kaki. Ini yang di dalam apa namanya? Lidah. Ya, di dalam mulut itu ada lidah dan gigi. Kita harus bersyukur kepada Allah yang mana telah menciptakan pencahayaan kita dengan begitu lengkapnya. Ya, coba bayangkan ketika kamu tidak punya mata. Coba pejamkan mata kamu untuk sejenak. Apa yang kamu lihat? Tidak kelihatan kan? Nah, coba ketika kamu tidak bisa melihat apa-apa, kamu sedih enggak? Sedih. Kamu tidak bisa melihat dunia ini, kamu tidak bisa melihat pepohonan, tidak bisa memandang wajah teman-teman kamu, ya. Makanya Allah menciptakan mata kita ini untuk melihat. Nah, coba sekarang pegang telinganya, mana telinga? Ini. Telinga untuk apa? Dengar. Coba hidung. Untuk bernapas. Hidung untuk bernapas, betul, untuk mencium. Tadi kata itu juga, kalau mulut untuk
Belajar di rumahnya ya.